أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وبنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian Ramadan Ibadur Rahman. Mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan kita nikmat, karunia, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dan amalan pada bulan Ramadan ini dengan terus meningkatkan dan memperbaiki dari apa keadaan-keadaan kita sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amalan kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam bulan ini atau di bulan mulia ini kita ketahui bahwasanya Allah telah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Maka alangkah eloknya juga kita mengetahui dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan mulia ini di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 9 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan itu, di bulan Ramadan selama 9 kali itu. Meskipun demikian, sebenarnya setiap Ramadan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan umat Islam di Madinah ketika itu sebenarnya adalah detik-detik yang sangat berharga. Akan tetapi kita ingin catat di sini beberapa yang ditulis oleh para muarikh ya, ataupun para ulama dalam kitab-kitab tarikh, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi ketika itu. Yang paling pertama tentunya kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Meskipun peristiwanya tidak bermula di fase Madinah, tapi akan tetapi Al-Quran telah turun semenjak fase Mekah. Tetapi dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu disebutkan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Al-Qur'an Allah turunkan di bulan Ramadan ya, menjadi petunjuk kepada umat manusia. Dan juga sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dalam kesempatan ini kita akan coba melihat beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah SAW. Mungkin video ini akan dibuat dalam apa peristiwa ini ataupun kisah-kisah di bulan Ramadan pada masa Rasulullah ini akan temui dalam dua video, dan kita akan sebutkan beberapa peristiwa dulu. Yang pertama, dalam kajian sebelumnya sudah kita singgung bahwasanya kewajiban puasa itu baru turun di Ramadan tahun kedua Hijrah. Nah, apa peristiwa di tahun kedua Hijrah itu adalah yang cukup besar dan sangat penting dituliskan oleh para muarikh ataupun para sejarawan, yaitu terjadinya Perang Badar Al-Kubra, yaitu perang pertama ya, atau konfrontasi secara militer antara kaum muslimin di Madinah dengan kafir Quraisy. Nah, kenapa terjadi di bulan Ramadan? Ya, karena memang kebetulan waktu itu momentumnya ya, bukanlah sebuah peperangan yang seperti peperangan setelahnya, seperti Perang Uhud ataupun Perang Ahzab. Akan tetapi ini adalah respons spontanitas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ataupun mendengar kabar bahwasanya kabilah dagang ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan dari Syam menuju ke kota Mekah. Ya, maka ini adalah momentum yang tepat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah ya, melakukan suatu
upaya yang sebetulnya ini juga wahyu dan perintah dari Allah SWT, dan momentum perang Badarnya adalah satu titik permulaan yang penting mengukuhkan eksistensi kaum muslimin di Madinah, dan kemudian orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah serta kaum-kaum yang berkoalisi dengan Quraisy itu tidak lagi memandang enteng keberadaan kaum muslimin di Madinah. Nah, jadi pada tahun kedua hijrah di bulan Ramadan itu terjadi dinamakan dengan perang Badar. Badar artinya ada satu tempat yang terletak di utara kota Madinah, di mana disinilah kemudian pecahnya perang antara pasukan kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Ya. Nah, disebutkan dalam sejarah jumlah dari pasukan kaum muslimin dengan Quraisy ini sangat jauh berbeda, hampir 3 kali lipat. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 313 orang. Melawan kemudian orang Quraisy 950 orang. Ya. Jadi satu angka hampir 3 kali lipat, jadi satu orang melawan 3 orang. Satu kaum muslimin melawan 3 orang Quraisy. Akan tetapi qadarullah, alhamdulillah, Allah menangkan kaum muslimin di sini, di mana kaum Quraisy akhirnya mengalami kekalahan. Disebutkan di dalam sejarah bagaimana jumlah kaum Quraisy yang terbunuh atau tertawan di sini kurang lebih 70 orang. Nah, ini perang Badar terjadi di bulan Ramadan di tahun kedua Hijrah. Satu perang yang sangat penting di dalam sejarah umat Islam. Nah, yang kedua itu di tahun kedua. Di tahun ketiga, ya, disebutkan ataupun tidak dituliskan lah, peristiwa yang cukup penting lah, ya, oleh para muarikh. Akan tetapi ini adalah tahun pra sebelum terjadinya perang Uhud. Ya, perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Jadi tidak ada peristiwa yang begitu spesial yang khusus yang disebutkan di sini seperti terjadinya perang Badar. Kemudian di tahun keempat Hijrah juga sama, hanya setelah itu disebutkan baru akan terjadi perang Ahzab, walaupun ada yang menyebutkan perang Ahzab ini tahun keempat ataupun tahun kelima. Cuman di bulan Ramadan yang cukup menarik dituliskan oleh para sejarawan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah ibn al-Haris, atau yang dikenal dalam sejarah disebut dengan Ummul Masakin, karena seorang yang sangat kepada orang-orang miskin. Nah, Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah ibn al-Haris ini, dia adalah janda daripada Abdullah bin Jahsi, salah seorang sahabat yang syahid di dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Ya, karena dia sendirian, kemudian Rasulullah SAW menikahi Zainab, dan ketika itu umur Zainab sekitar 29 tahun. Dan Zainab binti Khuzaimah juga mendampingi Rasulullah tidak lama, disebutkan dalam riwayat 9 bulan bahkan kurang dari waktu itu. Karena beliau ataupun Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah ibn al-Haris ini meninggal cepat. Disebutkan dalam riwayat beliau meninggal di umur 30 tahun. Tapi ini adalah satu peristiwa yang penting di antara yang lain, bahwasanya Rasulullah menikahi di antara istri-istri beliau di bulan Ramadan ini adalah Zainab binti Khuzaimah ibn al-Haris. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah peristiwa yang terjadi di tahun keempat Hijrah. Nah, sementara tahun kelima tidak ada peristiwa yang disebut begitu yang cukup penting, apalagi kalau disebutkan riwayatnya kepada terjadinya perang Ahzab. Nah, maka ini adalah perang-perang Ahzab, karena perang Ahzab juga terjadi di bulan Syawal. Ini kita lihat bisa saja kaum muslimin itu memang ketika bulan Ramadan, ya, untuk menghindarkan terjadinya ataupun tidak adanya kontak fisik peperangan. Nah, berbeda dengan Badar, Badar itu adalah satu respon spontan mungkin, ya. Tapi setelah-setelahnya kita lihat itu perang Uhud dan perang Ahzab itu terjadi di bulan Syawal, artinya setelah bulan Ramadan. Nah, selain peperangan, ya, dalam peristiwa ataupun sirah Nabi itu kita mengenal selain ghazu ataupun perang, ada juga namanya sariyah. Nah, apa bedanya? Ya, kalau ghazu itu peperangan, itu artinya Rasulullah ikut di sana. Sementara sariyah ini adalah ekspedisi militer juga yang terkadang berakhir dengan peperangan atau tidak dengan peperangan, dan itu tidak dihadiri ataupun tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya, melainkan hanya mengutus para sahabat dengan tentara yang juga tidak lebih dari 400 orang. Nah, ini perbedaan antara ghazu dengan sariyah. Nah, di tahun ke-6 Hijriah ini terjadi sariyah, satu peristiwa. Sebenarnya sariyah itu sudah terjadi sejak tahun ke-2 Hijrah. Tetapi yang karena kita berbicara peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, maka di tahun ke-6 Hijrah ini terjadi sariyah di mana Rasulullah SAW mengutus sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dengan Zaid bin al-Haris ya ke daerah Wadil Qura, yaitu satu kawasan yang terletak di utara kota Madinah. Nah, di sana beliau sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dengan Zaid bin al-Haris melakukan satu ekspedisi militer, dan ada satu peristiwa yang dicatat dalam sejarah, meskipun ini terjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai terbunuhnya Umm Qirth, ya, yaitu adalah salah seorang dari bani yang mendiami daerah tersebut, ya, ke Bani Fazarah, ya, yaitu terjadinya pembunuhan di sana. Tapi yang disebutkan disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam fiqh sirahnya itu beliau tidak menyebutkan seperti apa kisah yang mungkin dikeragui oleh banyak pihak adanya pengazaban ataupun ta'zib, kemudian peristiwa ini dijadikan oleh musuh-musuh Islam untuk menghantam Rasulullah SAW dan para sahabat yang melakukan kejahatan perang. Tapi riwayat ini dianggap lemah. Maka kemudian Syekh Ramadan Al-Buti di dalam fiqh sirah menuliskan Umm Qirfa ini dan anak perempuannya itu dikirimkan ke Mekah untuk dijadikan pergantian tahunan perang. Nah, maka ini menurut Syekh Ramadan Al-Buti adalah riwayat yang beliau pegangi, artinya tidak ada peristiwa pengazaban seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam terjadi di dalam sariyah, ya, yang terjadi di Bani Fazarah di daerah Wadil Qura di utara kota Madinah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan sambung lagi di video berikutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-8, tahun ke-9 dan ke tahun ke-10. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjalankan ataupun bertemu bulan Ramadan dan melaksanakan puasa di dalamnya itu hanya 9 kali dari tahun ke-2 sampai tahun ke-10 Hijrah. Jazakumullah khairu jazak atas perhatian Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan informasi dan kajian ini memberikan wawasan kepada kita untuk Perang Badar, kemudian Sariyah tadi. Mudah-mudahan kita bisa akan bincangkan lebih terperinci masing-masingnya di dalam momentum yang berbeda. Sekali lagi kami ucapkan alhamdulillah dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.